Halo, selamat jumpa sebentar lagi sama gue di game Hello Guess Prototype ya. Masih prototype. So kita akan lanjutin lagi. Ini udah hari kesekian. Jadi gue udah mulai mengerti apa yang kita lakuin ya. Yang tadi gue bilang kita ini sebagai mungkin security ya di carnival ini, dan kita bertugas untuk bisa kalau bisa lihat tadi ada banyak bensin dan bahan bakar di sini sih, mungkin kita harus betulin wahana-wahananya dan mengusir-ngusir para-para pengrusuh-pengrusuh itu buat kita bisa dapat duit setiap harinya. So, oke, okay, hari ini gua mau beli apa ya di sini ya? Mau apa ini? Belum lihat ini. Ini dijual enggak sih? Enggak ya. Wow, $500 bukan dolar, cash. Gue sekarang cuma ada 601, mungkin kalian nggak bisa lihat. Nanti gue kasih lihat. Emang gue mau posisiin facecam gue di sini, jadi mungkin kalian nggak bisa lihat duit gue sisa berapa. Sekarang duit gue sisa 601. Oh my god, terus ada crowbar nggak tuh? Berapa duit tadi crowbarnya? 550 ya crowbar ya. Wow, oke. Tampaknya ini dua item ini sangat penting. Ada apa lagi di sekitar sini? Kosong. Ini apa yang jatuh nih? Oh, ini minum ya. Eat, tulisannya eat. Oke. Okay. Ini tuh mungkin ada sesuatu nanti di situ. Ini nggak bisa dibeli semua ya. Oke, okay, kayaknya dua item ini adalah dua item penting. Mungkin kita akan bisa beli salah satunya. Ya, udahlah beli dari crowbar aja kali ya. Kita ambil. Aduh, ini ngambil lagi mana sih? Aish, gue mau ngambil. Hah, 550 harganya crowbar. Well, mungkin sisanya kita akan beli apa? Box mungkin ya, 1, 2, 3, 4. Well, habis itu dua lagi kita beli apa ya? Baterai kali ya. Kita enggak bisa beli bensin. Oh, baterai. Oh ya, ini baterai. Well, I'll take two. Dua baterai, dah 600. Oke, okay, kita akan mulai hari ke sekian ini, oke? Okay? Let's go. We're here. Pertama kali kita harus save dulu, save lagi. Waduh, banyak tuh ya. Oke, okay, kita akan isi. Kita butuh bensin sih sebenarnya sih. Ini kenapa ada bensin kosong ya, BTW ya? Kenapa ada bensin kosong ya? Feeling gua nih bensin kosong bisa kita tarik lagi kali ya. Iya gak sih? Coba ya, gua coba cek ya. Yaudah, kita jalan dulu ke tempat bensin yang kemarin kita isi. Mungkin kita bisa ngelakuin sesuatu tentang bensinnya ini. Wow. Hati-hati. Wait. Hai, burung gagak laknat. Oke, kita harus hemat baterai ya. Oke, sebelum ini harus kita usir. Usir. Ups. Oke, ini rumah. Rumahnya ada roller coaster ya. Kita mungkin belum bisa kesana dulu karena masih mati ya. Minggir, minggir. Don't come near. Oke, ini deket wahana yang ada. Deket wahana ada bangkunya. Oke. The hell. Hati-hati ya, kita harus siap siaga. Ini gue udah siap banget sekarang di sini. Ini gue udah pro player, sumpah. Oke, okay. Bensin ada di sekitar sini. Oke, okay, ini tempat bensin ada di sini. Malu. Okay. Ini ada baterai sih. Oh iya, mungkin baterainya taruh sini kali ya. Jai, oh bisa diambil lagi bensinnya. Ini bisa diambil lagi guys, bensinnya guys. Buat apa diambil lagi ya? Terus tetap. Hah? Apa sih? Well, gua nggak tahu itu buat apa. Mungkin emang ini buat tempat isi bensin kali ya. Oke. Okay. Oke, okay, gua nggak tahu. Kita simpan dulu bensin di sini. Sekarang gua mau explore lagi di sekitar sini. Mungkin kita belum explore ke rumah gede itu, guys ya. Ini ada tanda rumah lagi tuh. Apa ya? Ups, ups. Hello, tolong dilarang merusak barang di sini. Terus
kita tetap harus ganggu. Kita harus tetap nggak boleh sampai orang-orang merusak, guys ya. Wait. Karena kalau makin dirusak, kita makin dapat duit tuh dikit ya. Apa lagi tuh di atas tuh bisa begitu tuh? Minggir. Set, minggir. Tuh, gue bisa cut genteng ya sih dari sini. Bisa nih, misalnya. Hop. Oh my god, bisa gue. Malu. Oke. Kemana ya? Sumbatan tuh. Oke. Hop. Untung gravitasinya di sini agak aneh ya. Weh, minggir lo gagak. Hop. Oke. Waduh. Kita bisa kesini gak ya? Hop. Wanjay, bisa gak tuh? Oh my god, kita bisa ke atas. Hop. Dulu. Itu ada tulisan, guys. Dari mana itu? Tulisan apa itu? Royal. Gue jadi merah. Tulisan apa itu, guys? Coba kalian screenshot di sini. Kalian lihat itu tulisan apa? Royal. Royal sesuatu. Log, lode, load, 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 load. Bisa baca anjir. Aduh, ini orang rusak-rusakin barang gue gimana ya? Kayaknya nggak bisa dibiarin deh, ini orang rusakin. Hop, minggir lo. Jangan dirusakin dong, barang-barangnya dong di sini ya. Dilarang merusak properti di sini. Oke, kita ke atas lagi, kita bisa ke atas tadi. Hop. Gila gravitasi ya. Wow. Eh, tolong dong, jangan. Dong, jangan dirusak ya. Hello, minggir semuanya aja. Wait. Hampir. Jangan, minggir. Orang-orang rusak barang sih di sini. Oke, kita sekatas lagi di sini, guys. Kita lanjutin. Oh my god. What? Ya, gravitasi agak sedikit clunky, tapi enggak apa-apa. Sini bisa enggak? Oh, bisa. Oke. Okay, kita coba lanjut lagi. Ya ampun, dirusak lagi. Bodoh amat dah. Okay. Kita kemana sekarang? Kok bisa loncat kali ke situ ya? No, gak nyampe. Oh my god, daddy boy. Gue sekat sekali. Oh. Anjay. Udah suaranya. Pintu merah. Gelap banget, gak kelihatan. Anjir, gak kelihatan gue. Oh, ini apa nih? Tangga. Wah, gila gelap gulita di sini. Hello. Anjir, gue ke atas terus, guys. Belakang gua ada gak? Duh, dia gerak tuh. Agak bergetar nih gua nih ya, kameranya ya. 90 tiba-tiba. Lah, masuk lagi kita. Masuk lagi. Ini apa nih? Ini bisa manjat nih. Oh. Oh my god. Oh, bisa. Wah. Gila Niro Venezuela. Apa sih ini? Waduh, udah agak sedikit bergetar-getar nih ya. Oke, gak apa-apa. Wah. Dia ada di sini nih. Di sini nih. Oh my god. Gua bawa baterai. Dari sini, guys.
Oh! Oh! Di depan! Dia gak bisa ngapa-ngapain nih. Hello? Oh, dipaku. Wah, untung gue bowling, guys. Bisa gak sih? Oke, bentar. Nih, ini gagaknya bakal ke gue nih. Ini gagaknya bakal ke gue nih. Ini apa nih? Oh, bensin. Oh, sampingnya nyala, guys. Oh, itu sisa bensin kita. Jadi makin kita isi, dia naik meterannya, guys. Oke, gua ada banyak. Oke, mau lagi? Oke, lagi. Full. Nyalain kah? Oh! Oh my god, di depan lagi. Tunggu. Bensin ngurang gak? Kenapa makin deg-degan gue ya? Aduh, baterai gue habis. Aduh. Buset, makin deg-degan. Gak boleh ada dia nih. Kayaknya kita gak boleh, gak boleh diliatin dia terus dah. Oh my god, ini gue harus buka dong. Ma! Great! Wah! Hai! One! Oh! Oke, gua mulai paham sekarang. Jadi, makin deg-degan kita, makin diincer kita sama dia. Kayaknya ya. Soalnya selama ini tuh dia gak pernah ngejar kita. Dia malah ngejar. Wah gila sih. Alright. Well fine. Sekarang kita harus belanja lagi di sini. Kita belanja apa ya kira-kira ya? Kayak kita harus belanja buat deg-degan kita deh ini. Ini bahaya dah. Oke, kita ambil ini 100. Aduh, duit kita dikit sekarang, guys, ya. Aduh, kita gak cukup buat beli ini 500, guys. Kita harus nabung kayaknya. Oke. Kita harus nabung. Mungkin gue akan bawa beberapa box ini. Ya. Gue akan borong boxnya. Yang gue gak tau buat apa. Gue ambil aja yang murah-murah. Ya, paling boleh beberapa baterai sih ya. Oke, I'll take some batteries. Yuk, kita cabut. Wah, ini bener-bener sih. Oke. Oke. Next game. Waduh, banyak tuh. Kayak linggis. Linggis mungkin kita bisa masih pakai. Kita ambil dulu di sini. Lampu sama buat deg-degan di situ ya. Terus kita save lagi di sini. Continue. So, kita sekarang akan kerja lagi di hari ke sekian ya. Jadi, coba lagi ya. Oke, kita harus ke tempat tadi lagi, guys, kayaknya ya. Kemana tempat tadi ya? Oh, ini apa nih? Oh, ini bangunannya. Minggir! Oh, ini bangunannya, guys. Waduh, dia dari sini nih. Waduh, dia dari sini nih. Minggir lo. Minggir lo. Minggir lo, ha? Minggir! Waduh. Gua insecure nih. Minggir lu. Oke, okay, get ready. Hop. Oh, gila cepet banget dia. David, dia cepet banget. Gua kabur dulu. Oh my god, dia cepet banget. Dia cepet banget. Sumpah. Wah, sumpah dia cepet banget. Dia cepet banget.
anjir lo semua. Oh, oke, okay. Gua tahu sesuatu. Gua tahu sesuatu. Tunggu, kita coba ya. Lu jangan kemana-mana lu ya. Bisa tutup kan? Oh my god. Bisa tutup kan? Lalu, yang mana-mana lu? Kok tutup? Bodoh amat. Coba. Hop. Anjir lu. Oh. Oh. Dia bisa masuk gak ya? Coba ya. Set. Dia akan datang. Wuh, gak datang dia. Minggir lo. Ha! Tutup. Oke, okay, yuk. Tadi kita harus ngapain? Kita nyalain. Anjay, masih berani dia nih kalau sampai tembus nih ya. Oke, okay, 1, 2, 3. Oh, nge-lag. Oh, di depan ada satu. Minggir lo. Tutup lagi. Hop. Oh my god, salah. Gua tutup lagi, bodo amat. Gua tutup lagi. Gua tutupkan dulu. Ada lagi. Bunyi. Ada bunyi. Hah? Ini mati. Kok mati? Hot! Oh! Oh! Oh dia! Ih, dihancurin. Minggir! Minggir! Wah, dia nyangkut lagi. Oh my god. Dia nyangkut. Oh my god! Dia nyangkut. Dammit. Oh my god, mau ambil boxnya tadi. Go to store. Oke, duit kita 800 sekarang. Oh my god. Kita bisa ambil ini nih, apa nih? Satu, kita bisa ambil satu ini. Mike, ambil dong. Oh my god, kaget banget gue. Oke, ini satu harganya 500. Mungkin kita ambil beberapa ini, gua nggak tahu ini apaan ya. Mungkin ini buat ngeheal juga ya. Gua ambil ini satu, terus gua akan ambil beberapa, well, mungkin bensin lagi. Aduh, abis cash gua. Oke, okay. Oh, kaget gua. Tiba-tiba. Oke, where we, anjir, penuh banget. Oke, okay, kita kita ambil some boxes, ada bensin sama ada tempat listrik tadi. Oke, okay. Ayo, let's do this. Taro. Oke, okay. 1, 2. Minggir. Ada di sebelah sini, kayak. Minggir. Waduh, dia nyangkut lagi. Minggir. Oh, harus berurutan. Oke, okay. Kukira tadi di sebelah sono. 1, 2, 3. Minggir lo. 2. Ya. Empat.
5 6 Oh, gua ke atas, bodo amat. Apa tuh? Baterai gua habis. Dang it. Oh my god, gua gak ada baterai. Apa itu? Udah nyala tuh. Apa yang nyala tuh? Minggir! Minggir! Dia gak bisa kabur. Minggir, 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 minggir. Jangan ngintip gua gak ada baterai. Kabur. Oh my god, gua gak ada baterai. Wah, gua sambil baterai di rumah. Itu apa lagi nyala, mungkin. Oh, lihat tuh lampunya guys. Kesini. Ini tempat roller coaster ya. Lampunya nyala. Ke seberang sini. Mungkin ini roller coaster udah nyala kali ya. Oke bentar. Gue ambil baterai dulu. Lihat, kita gak ada baterai cuy. Bunyi sekarang. Oh nyala bener rumahnya guys. Oh my god. Balik ke rumah. Hot. Oke, baterai. Mungkin kita bisa makan buat deg-degan. Coba ya. Oh my god, kok gua. Pil. Kita butuh pil. Baterai, oke. Baterai, ambil baterai. Satu lagi, mungkin linggis buat jaga-jaga. Beberapa box mungkin ya. Udah, gak tau, udah tutup. Rusak, udah bodo amat dah. Anjir, udah nyala guys. Oh my god, udah nyala. Udah nyala kah? Hop. Soal pencet sekali soalnya guys. Hah. Ih, kok gak nyala? Gak nyala, oi. Kok gak nyala ya? Mati lagi sekarang. Oh my god, demi apapun kita harus cepat. Hah? Wah, demi apapun. Demi apapun kita harus cepat sampai kayak gitu. Wah. Ulang dari awal lagi. 2 hours later. Let's go. Minggir lo. Ayo guys, cepetan guys. Buru-buru roller coaster, cepetan sekarang. Hot. Di jalan beneran lo. Oh. Tuh. Wow. Ya ampun. Wait. Lu apa jump scare gua sih? Mang petir, gledek, why not?
Jam 7. Jam berapa itu? Jam 8? Rumah. Oke. Gua kemana nih? Gagak selalu ada di game ini emang ya. Gua mau kemana nih? Woi, dia di atas. Woi, dia di atas. Oh, great. Rusak kah? Halo? Rusak kah? Rusak? Oh, great. Ya, rusak. Oke, ntar. Ini rusak atau bensinnya habis nih? Gue nyalain lagi nih. Oh my god, minggir lo. Minggir. Roller coaster rusak, guys. Oke, sebentar ya. Kita harus kemana nih sekarang? Apa lanjutin? Oh, pintunya masih ada lagi. Oh, I see. Oh, kita kurang bensin lagi kah? Oke. Kurang. Kayaknya kurang bensin lagi kita, guys. Biar kita bisa lanjutin roller coaster lagi ke situ ya. Mana lu? Ya ampun. Kita ke store lagi kali ya. Oke. Wow, keren. Oke, guys, jadi itu dia untuk progres kita kali ini. Kita berhasil buat majuin roller coaster ya, tapi kayak macet di tengah-tengah. Mungkin kita harus isi bensinnya lagi. Jadi abis ini gue akan save dulu di sini dan mungkin gue akan beli beberapa bensin. Kalau misalnya salah, gue akan balik lagi nanti ke sebelumnya. Ini gue nggak tahu ya. Yang bisa gue relate sampai detik ini gue mainin game ini adalah ada gagak. Pasti ada Hello Neighbor, ya gak sih? Ini gagaknya ini nggak tahu, mungkin ini menjadi fear yang baru yang ada di Hello Neighbor. Apakah menurut kalian gitu? Karena beberapa fear yang gue lihat dari Fear Supermarket School atau enggak yang satunya lagi Fear gue lupa atau lagi yang kita jadi kecil itu, ya kan? Mungkin ini adalah salah satunya juga, guys. Dan gue nggak tahu sih kenapa harus resemblance-nya tuh kalau misalkan ya orang-orangnya itu kan putih ya, belum jadi desainnya, belum jadi. Tapi menurut gue si neighbor ini, bukan si neighbor ya, siapapun itu yang nangkap kita, si manusia gagak itu tuh udah didesain emang seperti itu gitu loh. Sama kayak ikon yang ada di Hello Guest ini, bentuknya gagak. Jadi kayaknya simbol gagak ini sangat ikonik di game ini. Mungkin itu ada relate something ya, menurut gue ya. Tapi kalau menurut gue sih ini adalah salah satu spin-off-nya Hello Neighbor juga yang menceritakan tentang mungkin lebih ke background-nya si omnya, mungkin ya menurut gue ya, karena kita udah tahu background-nya pas kita menjadi sisi dari anaknya, dan mungkin sekarang ini adalah sisi dari bapaknya, mungkin itu asumsi gue. Yang kedua adalah ini adalah asumsi gue, yang kedua adalah ini adalah fear yang baru. Tapi menurut kalian seperti gimana? Gue mau dengar teori kalian.
apa yang bisa di-relate dari Gagak sama Hello Neighbor ini, karena mereka selalu mereka selalu mensimbolisasikan apapun itu dengan Gagak. Kayak tadi di scene roller coaster kita lihat itu ada beberapa anak kecil dan seorang keluarga, kayaknya ibu, bapak dan anak cewek deh kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu, nanti gue akan lihat lagi recordan gue ini, nanti kalian coba screenshot menurut kalian gimana. Kayaknya ada resemblance ya guys, karena apa ya, semua yang di Tunnelville itu bukan sembarang sih menurut gue. Tadi ada jam berapa, ada ya kan, ada pukul berapa, habis itu ada tiga gagak terbang juga tadi gitu kan, terus ada petir, ada juga mata, tadi ada mata lagi ya, mata ngeliat itu serem banget sih. Buat carnival sih musuhnya nggak seserem itu ya. Dan juga tadi ada juga patung, bukan patung sih, kayak papan seorang ibu, bapak dan anak ya. Kalau nggak salah tadi gue ngeliatnya anak cewek dan ada ibu cewek juga dari di situ. Nah, jadi semua detail-detail kecil ini harus kalian lihat, dan gua pun juga nggak bisa menyimpulkan segampang itu untuk sekarang ini, karena apa yang gua main di sini itu pertama kali gua lihat, jadi gua harus memproses semua ini di pikiran gua. Tapi itu teori-teori tetap ada di otak gua. Tapi menurut gua sih kalian juga pasti ada teori kalian sendiri. Let me know in the comments, oke? Okay? Comment di bawah, tunjuk kasih tahu teori kalian menurut kalian gimana sampai so far kayak gini. Nanti kita akan lanjutin lagi di Hello Guys berikutnya, oke? Okay? Jangan lupa di klik like, share dan subscribe. Kita ketemu lagi di game Hello Neighbor / Hello Guys berikutnya, oke? Okay? I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow. Bye-bye.